kita akan menerbangkan drone-nya. Jadi saya pakai G Mavic Air 2 itu menggunakan aplikasi G Fly. Jadi kita akan coba terbangkan dan ambil beberapa video dengan mode quick shot. Ada 6 macam ya, ada model drone, roket, circle, orbit. Nanti kita lihat beberapa perbedaannya di mana. Sekarang kita hidupkan drone-nya dulu. Usahakan untuk penerbangan selalu diletakkan pada tempat yang rata ya. Jadi ini kalau rumputnya terlalu tinggi, hindari. Jadi kita juga bisa terbangkan dari kap mobil semestinya. Ya, kita nyalakan drone-nya. Kita nyalakan remote-nya. Sekalian saya rekam menggunakan aplikasi namanya untuk layar Android-nya ini, pakai e-screen recorder. Ya, mulai rekam. Aplikasi yang digunakan untuk menerbangkan adalah G-Fly. Jadi pada saat dicolokkan, ini semestinya sudah langsung terdeteksi ya. Ya, ini sekarang jam 8. Lumayan silau. Usahakan untuk penerbangan bagian depan drone ada di depan kita, hadap sana, karena untuk mengendalikannya jadi lebih mudah. Menerbangkan drone, kenali dulu joysticknya. Jadi tampilan joysticknya untuk Mavic Air 2 seperti ini. Ini tombol function untuk menyalakan lampu yang di bawah drone. Itu bisa terang sekali. Dan bisa juga dipencet untuk mematikan. Kemudian ini untuk switch antara kamera dan video. Ini tombol return to home, RTH. Kemudian ini tombol powernya. Nah, penerbangan gunakan yang mode normal saja. Untuk tripod itu terbang akan pelan, responnya juga pelan. Kemudian normal itu yang biasa dipakai. Sensornya akan berfungsi untuk bagian depan dan belakang. Mode sport, sensor tidak berfungsi, tetapi drone bisa terbang dengan cepat. Ya, untuk mengendalikan drone, gunakan joystick sebelah kiri. Ini untuk menaikkan drone, jadi ditekan ke depan. Kemudian untuk menurunkan drone, tekan ke bawah, joystick sebelah kiri ya. Kemudian untuk berotasi atau memutar drone ke kiri, digeser ke kiri. Ini untuk berotasi ke kiri. Untuk berotasi atau berputar ke kanan, gunakan atau tekan ini ya, joystick ke kanan, maka drone akan berotasi, berputar. Nah, untuk memajukan drone, berjalan maju, tekan joystick sebelah kanan, maju. Untuk mundur, tekan mundur. Untuk belok kiri atau ke kiri, tekan kiri. Untuk ke kanan, tekan joysticknya ke kanan. Oke. Untuk menghidupkan drone, tekan secara diagonal bersamaan ini, dua joystick ya, seperti ini. Jadi ini untuk mematikan dan menghidupkan propeller, atau gunakan joystick dengan arah yang seperti ini ya. Pada saat terbang, Anda tidak boleh menekan dua joystick ini seperti ini, karena drone bisa mati dan jatuh. Ini menerbangkan bisa menggunakan tombol yang sebelah kiri. Pada saat penerbangan pertama, bagian belakang ada saya bisa menjawab. Menerbangkan drone-nya digerakkan pelan-pelan, maju, kemudian mundur, kemudian ke kanan sedikit, ke kiri, jadi pelan-pelan saja. Untuk naik, tinggal ini, putar, balik lagi. Oke, kalau misalnya ini berarti untuk cek aja tombol-tombolnya semua oke, semestinya drone juga ngasih tahu kalau ada masalah. Ini cuma untuk sedikit pemanasan. Nah, sekarang kita akan coba video.
lebih tinggi lagi ya. Ya. Nah, untuk pengambilan video itu kita bisa pakai mode videonya. Sekarang kita mulai rekam lagi. Ya. Untuk mode video, kita pilih videonya, kemudian quick shoot. Kita mulai dari drone dulu ya. Jadi penerbangan harusnya di atas 2 meter. Ada drone, ada roket, ada circle. Circle itu model memutar, memutari objeknya. Kemudian ada helix. Ini memutar tapi agak kayak obat nyamuk gitu ya, menjauh. Kemudian boomerang, ya seperti boomerang. Asteroid, ini nanti dia mengkompil sendiri sampai membentuk kayak globe kecil gitu. Oke, kita coba satu-satu. Drone, berapa meter ketinggiannya? Jadi kita mulai dari 25 meter, start, lalu tentukan objeknya. Ya, kita mulai start. Dia akan terbang perlahan ke belakang. Pastikan kita di area yang aman ya. Kalau di mundur gitu sensornya berfungsi dia. Jadi kalau ada pohon tinggi dia akan berhenti sendiri. Tapi kalau untuk yang kiri kanan tidak ada sensornya. Ya, itu mode drone. Dia akan kembali lagi ke tempat pertama diperintahkan. Kemudian kita coba mode yang lain. Untuk mematikan fungsi yang ini, kita pencet saja tombol di kamera yang sebelah kanan di remote ya. Ya, pencet sekali. Kita coba lagi yang mode lainnya. Jadi quick shot yang roket. Oke, sekarang untuk yang roket. Start. Objeknya Rocky ini. Start. Ya, dia akan terbang di atasnya persis. Pastikan area sekitar aman. Jadi kalau membatalkan penerbangan bisa ditekan semerang di joysticknya. Ya, dia akan kembali perlahan. Itu mode roket. Ya, kita akan coba mode yang lain lagi setelah kembali. Tadi roket juga ada pilihan berapa meter. Sekarang kita coba circle. Circle, pastikan di area sekitar ketinggian pohon itu sudah cukup aman. Karena sekali lagi drone ini tidak ada sensor kiri kanan. Sepertinya ada yang mengganggu kotoran, kita coba bersihkan dulu. Ambil video circle di bagian tengah saja. Ya, kita tambahkan ini objeknya yang mau di circle. Kemudian tentukan mau clockwise atau unclockwise. Kita geser ke kanan aja. Start. Start. Kalau ada pohon nanti kita stop. Ya, karena ada pohon jadi saya berhentikan. Oke. Sekarang quick shot. Helix. Tambahkan objeknya. Agak tinggi aja.
subject loss karena saya bergerak ya. Kita batalkan. Helix lagi. Stop. Ya. Karena terlalu jauh ini kayaknya. Nanti mungkin bisa loss lagi. Ya, itu mode. Kembali ke posisi semula. Kita coba mode yang lain, boomerang. Start, ya objeknya saya lagi. Oke, boomerang. Start. Ya, drone akan melakukan pemotretan atau video otomatis mode boomerang seperti itu hasilnya. Dia akan kembali ke tempat semula. Ya, setelah selesai kita coba mode yang lain. Ya, mode asteroid. Start. Dia akan menjauh. Nanti akan membentuk video panorama juga. Ya, untuk mendownload file foto dan video yang dari drone itu kita harus jalankan atau nyalakan drone-nya dan remote control-nya sehingga tampilannya seperti ini, seperti saat akan menerbangkan. Lalu pilih menu yang sebelah kanan. Jadi yang kanan bawah ini ada play. Nah, ini adalah foto dan video yang sudah kita ambil melalui drone. Jadi di sana ada tanda panah turun, itu berarti belum di-download ya. Nanti kita akan download satu foto misalnya. Ya. Ini juga terlihat jenis quick shot yang diambil. Jadi ada simbol macam-macam. Nah, ini yang bagus adalah asteroid ya. Jadi kita akan coba download ini. Not downloaded, kita akan download menu yang sebelah kiri bawah. Jadi kalau paling kiri bawah itu hapus, kemudian yang berikutnya adalah download. Kita download. Untuk foto juga sama ya, video yang lain juga sama, tinggal dipilih dan diklik.
atau langsung dikoneksikan melalui drone-nya seperti video saya sebelumnya yang Mavic Pro. Link-nya ada di atas. Ya, ini sedang download. Nah, kalau sudah di-download, bisa kita play. Ini hasil dari mode quick shoot asteroid. Ya. Bahkan kita juga bisa mengeditnya. Create di sini. Tapi harus kembali ke original file. Ya, misalnya kita akan ambil atau download video dan foto yang lain. Kita ambil satu foto dulu. Ini kita download. Kemudian ini sudah di-download. Download ini download ke handphone ya. Jadi filenya akan ada di handphone, sebelumnya ada di drone. Nah, sekarang kita akan buat movie, jadi create, klik create. Sebentar, ini kan ada mode di aircraft, ada di Gfly, ini yang ada di handphone ya. Ya, kita ambil foto yang ada di Gfly. Kita create album. Disediakan berbagai template ya. Jadi ada Leaping Life, kemudian Adventure, Sea Breeze dan sebagainya. Silahkan dipilih salah satu. Nah, misalnya saya akan pilih yang Connection. Apply. Nah, selanjutnya adalah memilih foto dan videonya. Jadi saya pilih foto ini. Kemudian videonya hanya ada yang di ruang ya. Ini saja. Oke, kemudian add. Ya, inilah hasil video dari aplikasi yang disediakan oleh Gfly. Oke. Selanjutnya bisa diatur dengan menggunakan filter yang mana. Misalnya menggunakan filter yang ya tinggal pilih saja, dicoba-coba sendiri. Nah, saya pakai M04. Oke. M04, oke. Lalu end of video. Itu bisa diganti. Ya. Pakai C saja. Oke. Lalu kita simpan. Dia akan mengenerate video. Selanjutnya tinggal digabung saja dengan video yang lain untuk tambahan ya. Nah, ini bisa di-share langsung ke medsos. Ya, demikianlah cara membuat video menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Gfly. Cukup bagus.
Mavic Air 2 ini disediakan lensa tambahan ya, ND lensa. Ini ada 3 macam, yang ukuran dari yang agak terang itu ND16, kemudian ND64 dan 256. Jadi kegunaannya itu untuk filter supaya menjadi lebih gelap ya. Jadi kalau misalnya kita sedang menerbangkan drone di siang hari dan terlalu panas, bisa menggunakan salah satu dari 3 filter ini. Nah, cara memasang filter ini adalah dengan melepaskan frame yang lama dulu. Caranya seperti ini. Misalnya kita mau pasang yang ini ya. Jadi ini dibersihkan dulu semestinya yang 16. Kemudian caranya ini kita lepaskan. Untuk melepas, jadi ini dipegang, lalu lensa bagian depan ini framenya diputar ke kiri ya, seperti itu ya, kemudian ditarik depan ya. Memasangnya seperti tadi tapi berlawanan, jadi ini, jadi ini ada lubangnya ya, perhatikan lubangnya seperti itu, sedangkan ini pengaitnya dari ND filter yang 16 itu ada pengaitnya. Sama, kita pegang seperti ini lalu putar ke kanan ya, sudah terpasang. Oke, ini cara memasang filter. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa ke video saya berikutnya.